Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di daerah Gunung Putri, Bogor. Ini adalah jalan alternatif Jalan Raya Bojong Nangka Kranggan, Gunung Putri, Bogor. Kebetulan saat ini saya sedang melewati jalan ini dan saya lihat ada yang menjual soto mie, kemudian es kelapa dan juga bakso. Saat ini saya ingin mencoba soto mie. Soto mie merupakan makanan khas dari Bogor. Sesuai dengan namanya, soto mie bahan dasarnya adalah dari mie. Kemudian ada juga kol dan untuk toppingnya ada juga kikil dan juga daging kulit kepala. Kemudian dicampur juga dengan bihun. Pokoknya kalian harus coba ya makanan ini, ditambah dengan potongan kroket. Untuk menambah cita rasa, diberikan potongan tomat, kentang dan juga jeruk nipis. Kemudian diberikan juga bumbu-bumbu untuk menambah cita rasa, yaitu garam dan juga sasa. Dan tak lupa diberi taburan bawang. Biar rasanya lebih nendang, kita tambah juga nasi. Pokoknya kita makan besar deh hari ini. Sekarang kita akan buka tutup dandangnya. Wah, ternyata airnya sudah bergolak dan panas sekali. Sekarang diaduk-aduk untuk dicampur dengan soto mie yang sudah disiapkan. Setelah itu diberikan taburan bawang goreng dan di atasnya diberi irisan jeruk limau. Ini merupakan tempat makan semi outdoor. Saya memilih tempat di outdoornya, berada di bawah pohon jungjing. Nah, makanan saya sudah siap. Di sini saya memesan es kelapa dan diberikan juga sambal dan kecap manis. Wow, dari tampilannya sungguh menggugah selera. Tempat ini lokasinya ada di Jalan Raya Bojong Nangka Kranggan, Gunung Putri, Bogor. Tepatnya di seberang perumahan Graha Anyar Indah. Hai. Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kalian makan. Ini kita pakai sambal sekarang. Satu, dua, tiga. Kita aduk-aduk. Mantap. Jeruknya nyemplung. Kita pakai jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, biar kenyang kita pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim.